Salam sehat, salam sejahtera, bagi uhum. kita semua, ya Bapak Ibu. Amin. Uh, semoga kita dalam keadaan uh, sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Bapak Ibu, ini tepat pukul 7, ya, pukul 19. Uh, malam ini adalah malam yang istimewa, Bapak Ibu, ya. Malam ini kita uh, banyak bergabung, ini ya, masih ada 55, mungkin akan bertambah lagi partisipan yang bergabung bersama kita. Karena malam ini adalah malam istimewa, biasanya dalam uh, se sebulan dua kali itu kita institut Asia dalam hal ini adalah program pasca mengadakan open lecture dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan hebat-hebat. Untuk malam ini kita kedatangan tamu istimewa juga ya Bapak Ibu, uh, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, uh, masih penasaran kan? saya rahasiakan dulu ya siapa beliaunya nanti kita akan menyapa beliaunya terlebih dahulu akan ada info-info nanti ya dari program pasca sarjana Institut Asia Malang bahwa kita sudah membuka pendaftaran di mana pendaftaran tersebut sudah kita mulai di mana Perkuliahan akan berlangsung bulan Maret 2024. Nah, info ini terbuka bagi Bapak Ibu semua, mungkin ya kerabat, saudara, tetangga, ya, rekan-rekan yang ada di kantor dan teman-teman yang lainnya mungkin tertarik untuk melanjutkan program pasca sarjana, terutama untuk yang di tertarik pada bisnis manajemen. Dengan gelar MM, pasca sarjana, institut Asia Malang sudah membuka untuk yang batch uh, 15. Ya, bapak ibu, nah, keunggulan kami di program pasca ini adalah kita bisa lulus dalam jangka waktu satu setengah tahun. Ya, jadi bapak ibu jangan khawatir, dalam waktu satu setengah tahun pasti bapak ibu sudah selesai. Uh, apa namanya mencapai gelar MM uh, untuk bapak ibu yang memiliki waktu yang sangat sangat terbatas jangan khawatir juga bahwa kami menyediakan uh, dua macam model yaitu kelas hybrid dan kelas full online ya jadi bagi bapak ibu yang tertarik nanti untuk info-info lanjutan daripada program kami ya tentunya uh, silahkan untuk kontak kepada kami atau bisa kunjungi website kami di www.s2asia.ac.id. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja ya ini sekilas info dari kami program pasca sarjana. Kita akan berkenalan langsung siapakah beliau malam ini ya sebagai narasumber. Selamat malam Bapak Heri. Ya selamat, selamat malam Bu. Bapak hu. Kurniawan Muhammad. Ya selamat malam, Ibu. Ya. Selamat Oke, malam salam semuanya. Sehat, Pak, ya. 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 Suaranya sudah sudah masuk Pak. Apa kabar Pak malam ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Ya malam ini uh, cukup banyak Pak yang hadir bersama kita Sed alhamdulillah. sebanyak tujuh Ibu, ya teman-teman uh, Pak Kurniawan Muhammad ini beliau adalah Direktur Jawa Pos Radar Kediri. Ya, beliau sudah tidak asing lagi berkiprah di bidang atau dunia jurnalistik, gitu ya. Nah, beliau akan bercerita tentang tema vadis Globalisasi, How We Should Behave. Nah, ini tema yang sangat menarik, teman-teman ya. Oke, Bapak Kurniawan, apakah langsung saja untuk malam ini? Baik, yeah. ya. Iya. Ya, kami akan bacakan rundown singkat Pak Kurniawan ya. Ya. Yeah. Ya, kita mulai jam 18 jam 19.05 untuk pemaparan sesi pertama dari Bapak Kurniawan uh, sekitar 45 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan 15 menit Q&A. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik uh, ingin berdiskusi lebih lanjut pada <tuh -tuh. Pak Kurniawan silahkan nanti ya. ya. Yeah. Baik, kemudian ada sesi yang kedua itu pukul 20 eh uh, sepanjang 30 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan 15 menit Q&A dan uh, closing. Baik, Bapak Ibu, ya. untuk mempersingkat waktu uh, silakan mungkin Pak Kurniawan. Terima kasih. Mulai dengan pemahaman. Ibu Ike moderator, Ibu Ike ya. Yeah. Baik selamat malam Ibu Ike sebagai moderator mm -hmm. dan selamat malam Bapak Ibu semuanya peserta Open Lecture yang saya hormati saya Kurniawan Muhammad merasa berbahagia dan e, merasa bangga menjadi bagian dari e, Institut Teknologi Asia. Ya, ini luar biasa. Saya tadi sempat baca eh, testimoni dari para mahasiswa, khususnya pasca sarjana nah, lulus S2 cuma satu apa satu setengah tahun ya tiga, tiga semester berarti ya nah, ini tahu gitu saya S2-nya di Asia saya S2 saya lima semester ya menarik sekali Baik, saya Kurniawan Muhammad. Barangkali ada yang belum kenal, saya Kurniawan Muhammad. Sehari-hari sekarang saya memimpin salah satu koran daerah milik Jawa Pos Group yaitu di Radar Kediri. Saya di Jawa Pos Radar Kediri sebagai direktur sudah tahun kedua ini. Kemudian saya sebelum bertugas di Kediri, saya selama 11 tahun memimpin Jawa Pos Radar Malang, memimpin koran daerah yang ada di Malang. Nah, sebelum di Malang saya sejak 97 sampai tahun sampai ditugaskan memimpin koran daerah, saya mengawali karir sebagai wartawan di Jawa Pos mulai tahun 1997. Jadi saya eh, tahun ini barangkali 25 tahun saya berkiprah di Jawa Pos. Saya pernah e, memimpin biro Jawa Pos yang ada di Jakarta. Jadi Jawa Pos itu berbeda dengan koran nasional yang lain. Kalau kebanyakan koran nasional yang lain itu pusatnya ada di Jakarta, kalau Jawa kalau Jawa Pos itu pusatnya ada di Surabaya. Sehingga Surabaya Jakarta itu adalah salah satu biro. Saya pernah memimpin. Biro Jawa Pos yang ada di Jakarta, kemudian Alhamdulillah berkesempatan untuk uh, bertugas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi, saya uh, insya Allah, semua benua sudah saya datangi, ya, karena tugas-tugas uh, jurnalistik. Dan sekarang, saya uh, karena saya memimpin perusahaan, sehingga uh, saya harus bertransformasi dari seorang dari paradigma jurnalistik menjadi paradigma eh, apa marketing barangkali ya jadi saya dua sejak tahun 2011 2012 saya eh, mendalami ilmu marketing praktek sambil eh, belajar jadi learning by doing jadi saya belajarnya sambil jalan begitu baik Bapak Ibu sekalian, itu sekedar perkenalan. Jadi, nanti saya akan menyampaikan satu materi yang ini diberi materi oleh Institut Asia ini tentang globalisasi. Nah, globalisasi ini sesungguhnya adalah hulu dari segala persoalan dari Berbagai macam dinamika yang terjadi saat ini, saya yakin dan percaya para peserta open lecture ini sudah sangat paham dengan globalisasi dan sudah tidak asing lagi. Makanya, ini kita sharing saja nanti, eh, kalau misalnya ada barangkali di tengah-tengah saya menyampaikan materi, ada yang mau bertanya atau interupsi atau apapun ya monggo silakan jadi kita terbuka saja jadi eh, saya sangat senang kalau misalnya dalam kesempatan ini saya mendapatkan eh, feedback dari bapak ibu sekalian baik nah ini saya tuh biasa ngasih judul jadi wartawan itu seneng nih bikin judul ya <laughs> jadi ketika saya diberikan tema Globalisasi ini ya, saya merasa bahwa ini globalisasi ini arahnya kemana ini, begitu. Dan eh, saya kasih judul Kuofadis, jadi Kuofadis itu kan berada di persimpangan, kemana arah globalisasi kita. Makanya nanti, insya Allah nanti kalau waktunya memungkinkan, eh, saya bagi materi saya itu yang pertama adalah eh, saya akan sekilas ya, refresh, tentang asal muasal daripada globalisasi, kemudian yang kedua adalah penyebab terjadinya globalisasi, yang ketiga adalah dampak ya dari globalisasi, dan yang terakhir adalah how we should behave. Jadi bagaimana kita menyikapinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita udah saya yakinlah Bapak-Ibu tahulah bahwa uh, seorang futuro, apa futurolog Alvin Toffler ya Alvin Toffler itu dia yang sangat terkenal ya sebagai seorang uh, apa yang sangat jitu dalam meramal masa depan itu ada uh, bukunya yang sangat terkenal itu itu membagi gelombang apa namanya peradaban manusia itu ada tiga jadi yang pertama adalah sejak sebelum masehi sampai tahun 1790 itu yang menonjol ini adalah tentang masyarakat pertanian jadi di era ini masih menganggap bahwa pasar itu tidak terlalu penting. Kemudian gelombang yang kedua ini industri kata kuncinya, ya. Kemudian gelombang ketiga ini ini yang mensintesa gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah disinilah lahir istilah globalisasi. Jadi selain globalisasi ada juga diurbanisasi, ya. Nah oke sekarang kita fokus pada globalisasi. Nah. Apa globalisasi? Sesungguhnya globalisasi itu satu istilah yang sebetulnya pernah disinggung oleh uh, McLuhan tahun 1960-an. Ya. Jadi melalui bukunya yang cukup terkenal pada saat itu Understanding Media, The Extensions of Man, dalam buku itu dia menyebut yang disebut dengan global village ya global village. Nah, global village, global village itu apa? Global village itu ya kalau diterjemahkan secara bebas ya desa global ya. Jadi pada saat itu McLuhan itu sudah memprediksi bahwa nanti teknologi itu nanti akan memayungi seluruh ruang geografis hingga komunikasi itu dapat berlangsung dua arah atau bahkan lebih ke berbagai penjuru dan mencakup seluruh belahan dunia. Nah, ini itu itu disampaikan tahun 60-an. Ketika pada saat itu teknologi industri media elektronik baik radio maupun televisi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi itu. Jadi tahun 60-an Bapak Ibu itu sudah ada istilah global village. Kemudian Anthony Giddens. Nah, Anthony Giddens ini memberikan definisi tentang globalisasi. Ya. Jadi menurut Anthony Giddens, tahu ya Anthony Giddens saya kira tidak asing lah. Beliau ini seorang sosiolog ya dari Inggris. Dia yang mencetuskan teori strukturasi strukturasi ya, teori tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen. Jadi kalau kita teori struktural strukturasi itu yang mencetuskan Anthony Giddens. Nah, menurut Anthony Giddens itu globalisasi itu ditandai dengan intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang terhubung antara peristiwa satu lokasi dengan lokasi lainnya yang menyebabkan perubahan pada keduanya. Tuh. Ini uh, Anthony Giddens. Yang hampir sama dengan Anthony Giddens, masih dari kita masih ngomong tentang pengertian globalisasi yaitu ini Martin Albrow. Martin Albrow ini adalah seorang sosiolog juga, sosiolog juga dari Inggris ya. Dia yang menulis buku Global Age Ya, menurut Martin Albro, globalisasi itu proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunikasi dalam komunitas dunia tunggal. Ya, a single world community. Ya, komunitas global. Nah, dari dua definisi tadi Bapak Ibu, ada tiga kata kunci ya yang ini nanti akan coba saya uraikan bahwa globalisasi itu kata kuncinya connected ya terhubung bahkan menurut istilah Renal Kasali Profesor Renal Kasali itu hyper connected sekarang ini ya kemudian global mengglobal mendunia kemudian yang berikutnya kata kunci berikutnya adalah change atau perubahan. Nah, sekarang kita berbicara tentang penyebab globalisasi. Ada empat, Bapak Ibu, yang saya rangkum yang nanti akan saya sampaikan dalam sesi yang pertama ini. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan Transportasi, nah, ini yang sangat menonjol adalah kita bisa melihat perkembangan yang sangat eh, cepat di dunia internet. Nah, ada yang mengatakan ini termasuk yang saya setuju dengan pendapat ini, bahwa saat ini kita itu berada pada internet generasi yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, uh, evolusi internet itu sampai saat ini itu masuk pada generasi yang ketiga atau web 3.0. Nah, saya ingin menjelaskan sekilas saja generasi internet yang pertama yaitu web 1.0 itu ditandai dengan ya mungkin dulu kita tahu ya uh, apa namanya blog, kemudian situs web. Nah, dan ini yang menjadi cikal bakal lahirnya perusahaan seperti Yahoo, eBay, dan Amazon. Jadi kita ini menggunakan saja. Jadi platform itu kita hanya bisa menggunakan saja. Gitu. Ini yang internet generasi yang pertama. Nah, internet generasi yang kedua atau web itu ditandai dengan adanya media sosial ya dan konten bikinan pengguna di situs-situs seperti YouTube, Facebook dan lain-lain. Jadi kita bisa mengcreate ya, kita bisa mengcreate ya. Dan platform ini bisa kita mendapatkan uang. Bisa bisa monetize ya, bisa monetize. Ya tetapi tetap dikendalikan oleh yang dipengendali pengendali tetap yang punya punya platform itu. Jadi misalnya YouTube, ya kita bisa bikin konten di YouTube. Tapi algoritma YouTube itu ada yang menentukan. Jadi begitu. Jadi kita hanya menggunakan ya, kita bisa mengcreate, kita bisa dapat uang dari 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 apa namanya dari konten yang kita bikin. Nah, ini internet generasi yang kedua. Nah, internet generasi yang kedua ini, Bapak-Ibu, itu diwarnai dengan namanya teknologi metaverse. ya Teknologi metaverse. Nah, teknologi metaverse itu apa? Barangkali ini, saya kalau ngomong ini di depan mahasiswa Asia ini kayak ngajari ikan berenang ini, <laughs> ya, ya, makanya eh, apa? Ini refresh saja ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita refresh saja. Ya, jadi teknologi metaverse ini versi teranyar dari virtual reality. Jadi kalau virtual reality itu kan, kalau bahasa sederhananya itu kan begini, dunia nyata dibawa ke dunia maya. Ya, tapi masih menggunakan komputer. Nah, metaverse ini sudah tidak menggunakan komputer. Ya, kita masuk di dunia virtual dengan menggunakan satu perangkat yang sangat sederhana, bisa headset, bisa kacamata berbasis augmented reality, AR. Nah, jadi itu metaverse. Nah, Bapak Ibu, teknologi metaverse ini Menurut risetnya, price waterhouse coopers, ya, price waterhouse cooper ini adalah salah satu dari empat firma akuntansi terbesar di dunia. Ya, price waterhouse cooper ini membuat satu riset, ya, tentang metaverse. Ya, ternyata menurut riset tersebut, teknologi metaverse ini bisa meningkatkan PDB global hingga 1,4 triliun US dollar pada tahun 2030. Berarti kalau sekarang 2023 berarti ya kurang tujuh tahun lagi. Dan ini mampu mendorong terciptanya 23,3 juta pekerjaan baru. Jadi nanti akan ada 23,3 juta pekerjaan baru pada tahun 2030 sebagai dampak dari berkembangnya teknologi Metaverse. Nah, kemudian, mampu menyusup ke semua lini ekonomi. Dan nanti 25% masyarakat diperkirakan menghabiskan ya, waktunya satu jam per hari di Metaverse pada tahun 2026. Nah ini, ini uh, teknologi metaverse, menurut risetnya, Press Waterhouse Coopers. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini, Bapak Ibu, yang saya tahu, yang saya tahu, teknologi metaverse ini mensyaratkan, ini harus menggunakan teknologi 5G. Nah, kita tidak tahu, handphone kita itu masih berapa teknologinya. Ya di Indonesia ini teknologi 5G ini seberapa masif? Yang jelas kalau metaverse ini eh, harus dimasifkan itu syaratnya harus teknologinya harus 5G. Nah di Indonesia Bapak Ibu di Indonesia unduhan 5G di Indonesia itu termasuk rendah di Asia Pasifik. Data Januari tahun 2022 dari 10 negara dengan unduhan 5G tercepat di Asia Pasifik, Indonesia itu peringkat ke-10. Ya. Dengan eh, daya apa? dayanya 69,3 Mbps. Sementara peringkat pertama Korea Selatan dengan 438 Mbps. Nah, saya dapat info, saya dapat info Kementerian Kominfo itu menargetkan 5G akan merata di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025. Nah, ini tetapi tetapi ini sekali lagi ini kayaknya terkendala karena di Kominfo itu tersandung kasus korupsi yang kita tahu semua itu korupsi BTS itu. Nah, jadi ini. Uh, kita bicara tentang teknologi metaverse. Kemudian kita masuk ke internet generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini diwarnai dengan teknologi blockchain. Ini uh, blockchain ini kalau tadi ya yang generasi kedua itu kan kita mengcreate kita bisa mengcreate, kita bisa mengupload, ya, kita bisa dapat duit dari itu, tapi sistem tetap dipegang oleh uh, operator dari YouTube, operator dari ini. Tapi kalau generasi ketiga ini, pengguna, pencipta, dan pengembang ini punya otoritas dan suara dalam platform dengan cara kerja yang sifatnya lebih kooperatif. Jadi dikendalikan oleh interaksi antara pengguna pencipta dan pengembang. Ini yang disebut dengan teknologi blockchain. Nah, blockchain itu apa? Blockchain itu sistem penyimpanan data digital berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi. Nah, kriptografi sendiri itu adalah satu teknik untuk melindungi informasi di dalam saluran komunikasi yang menggunakan kode. Nah, ini jadi generasi internet yang ketiga ini diwarnai dengan teknologi blockchain. Nah, kalau kita ngomong blockchain, maka ini berkembang yang namanya cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah mata uang kripto ya sistem eh, apa namanya pembayaran dengan menggunakan kripto cryptocurrency dan kalau kita berbicara tentang cryptocurrency ya majalah Time ini sudah membuat satu riset majalah Time bahwa mata uang kripto ini bisa bernilai lebih dari 3 triliun US dollar. Nah, surveinya data koin uh, coin market cap saat ini sudah ada 13.506 jenis mata uang kripto. Salah satunya yang paling populer itu Bitcoin. Dan modelnya itu terdesentralisasi, Bapak-Ibu. Sehingga tidak dikendalikan oleh satu entitas apapun. Jadi kalau kita ini kan rupiah itu kan ada yang mengendalikan bank sentral. Bank sentral kalau di Indonesia itu BI. Kalau dolar itu ada yang mengendalikan ya di Amerika namanya the Fed. Ya jadi kalau eh, apa cryptocurrency ini khususnya Bitcoin ini itu terdesentralisasi dan tadi sudah dilindungi sistem dengan teknologi blockchain jadi aman. Makanya kalau di beberapa negara ini sudah sangat populer. Tapi kalau di Indonesia ini agaknya masih eh, belum banyak ya yang eh, apa namanya bermain di sini. Baik. Itu kita bicara tentang perkembangan teknologi. Nah, sekarang transportasi. Ya, evolusi transportasi. Jadi kalau dulu itu mungkin hanya bisa eh, apa? bergerak dari satu tempat ke tempat lain hanya dari darat, laut, kemudian berevolu berevolusi ya, udara. Nah, sekarang ini sudah merambah ke ruang angkasa. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti NASA ini memprediksi ya koloni ke bulan itu bisa dimulai pada tahun 2040. Artinya apa? Kalau kita ngomong koloni berarti nanti warga sipil itu bisa tinggal di bulan itu diperkirakan nanti dimulai tahun 2040. Jadi kalau selama ini yang ke ruang angkasa itu atau ke bulan itu hanya astronot nanti 2040 ini menurut Prediksi NASA dan ini kayaknya akan menjadi program dari NASA ya warga sipil itu bisa tinggal di bulan tahun 2040 ya kemudian kita lihat negara-negara lain berlomba-lomba untuk bikin misi ke bulan ya India itu ada pesawat uh, ruang angkasa yang diberi nama Chandrayaan Cina juga sudah uh, mengirimkan misi ke bulan, Turki sudah, Jepang sudah. Nah ini Indonesia ini, ya Indonesia ini. Kapan? Jadi kalau guyonannya Cak Lontong itu, kata Cak Lontong kita lebih canggih dari Amerika. Kalau Amerika itu masih melakukan penelitian supaya bisa hidup di bulan, kalau kita ini Katanya Cak Lontong sudah teruji bisa hidup dari bulan ke bulan. Jadi dari bulan Januari, dari bulan Februari, ya itu. Nah, nah Indonesia ini kapan? Nah ini, ini pertanyaan besar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang terkaya di dunia ini juga rame-rame berinvestasi untuk eh, satu prospek bisnis untuk wisata ke ruang angkasa. Nah, Jeff Bezos ya, Jeff Bezos ini uh, investasi sampai 15,3 triliun rupiah. Jadi kalau dirupiahkan itu 15,3 triliun rupiah. Itu melalui Blue Origin sejak tahun 2000. Kemudian Richard Branson itu investasi ke Virgin Galactic Ya. nilainya 12,8 triliun rupiah. Kemudian Jet McCaleb, dia adalah pelopor blockchain ya. Ini investasinya 4,5 triliun untuk proyek menciptakan gravitasi buatan. Jadi ada satu proyek untuk bikin gravitasi buatan supaya bisa tinggal di luar angkasa khususnya di bulan. Nah, proyeknya ini salah satunya yang membiayai adalah Jet McCaleb. Sampai nilainya 4,5 triliun. Nah, ini uh, yang pelopornya blockchain. Kemudian Elon Musk, ya, SpaceX, nah, sejak 2002, ini juga sudah berinvestasi. Nah, ini ada orang Jepang juga, pengusaha dari Jepang, Yusaku Maizawa. Ya, dia Berinvestasi di Astrokel, ya, ini bikin proyek untuk mengelilingi bulan. Jadi, ada satu wisata, ya, ada satu wisata mengelilingi bulan, ya, di Jepang. Nah, sekarang ini sedang dikembangkan. Nah, salah satu investornya ini adalah Yusaku Maizawa. Nah, itu, Bapak Ibu sekalian, eh, di bidang transportasi. Evolusinya seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak ke penyebab globalisasi yang kedua, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Jadi, salah satu yang memicu, ya, memicu terjadinya globalisasi itu, ya, di antaranya adalah banyaknya kerjasama ekonomi internasional yang itu mendasarkan pada geografis, pada klaster, atau pada keberpihakan, atau juga pada ideologi. Ya. ASEAN, itu berarti di kawasan Asia Tenggara, itu ada kerjasama pasar bebas, di mana di kawasan ASEAN itu tenaga kerja dari satu negara bisa masuk ke negara yang lain. Nah, ini kemudian ada OECD. OECD itu uh, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi, ini uh, anggotanya sama dengan NATO ya. OECD ini anggotanya sama dengan NATO. Kalau NATO itu kan negara-negara negara-negara yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, ya, kemudian bekerjasamanya itu kalau NATO itu di pertahanan, pertahanan dan keamanan. Nah, kalau OECD, OECD itu di bidang ekonomi. Jadi, NATO-nya ekonomi itu OECD. Kemudian G20, ya kita tahu, NAFTA, NAFTA itu di Amerika Utara, ya North American Free Trade Agreement. Jadi ini kerjasama perdagangan bebas di Amerika Utara. Kemudian ada WTO, ya sudah tahu semua. Nah ini yang menarik, BRICS ini termasuk relatif baru ini. BRICS ini akronim dari negara-negara yang ikut di dalamnya. BRICS itu adalah Brasil. Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. S-nya itu South Africa, Afrika Selatan. Nah, misinya BRICS ini adalah melawan dominasi dolar Amerika. Jadi mereka akan bikin mata uang sendiri. Berencana untuk bikin mata uang baru yang akan melawan dominasi dolar. Dan ini berdiri sejak tahun 2006. Dan Bapak Ibu ketahui, ya, kalau di jumlah ya, negara-negara yang ikut BRICS ini kalau di jumlah total penduduknya itu sudah 40% populasi dunia. Ya, kita bisa tahulah. Negara salah satu negara dengan penduduk terbesar itu beberapa di antaranya adalah Cina. Cina itu hampir 2 miliar penduduknya. Kemudian India. Ya, itu. Rusia. Nah, itu. Nah, BRICS ini bahkan sudah bikin NDB. NDB itu adalah New Development Bank. Ini yang nah. nanti akan menyaingi IMF. Nah, ini. Nah, ini nanti kita tidak bisa bayangkan ya. Kalau nanti BRICS ini eskalasinya semakin memuncak, ini seperti apa? Dan ini tanda-tanda apa namanya? Tanda-tanda terjadi satu eskalasi konflik itu ya, terlihat di perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, di mana otomatis karena perang Ukraina-Rusia itu. Melibatkan salah satu negara BRICS, maka berarti anggota dari BRICS ini ya secara tidak langsung akan berpihak pada Rusia. Kemudian nanti ada blok Amerika sendiri yang mendukung Ukraina. Jadi begitu, jadi ada perang terselubung antara Rusia dan Amerika, dibalik peperangan antara Rusia dan Ukraina nah itu bapak ibu sekalian eh, yang mendorong penyebab globalisasi. nah yang ketiga penyebab globalisasi yang ketiga adalah kemudahan pengiriman barang dan jasa. nah ini kita tahu bahwa semakin sekarang ini semakin mudah kita itu mengirim barang. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada JNT Express, ada Supi Express, ada JNE, dan lain-lain. Nah ini perilakunya orang dalam memanfaatkan jasa pengiriman barang itu bisa kita lihat dari survei populik yang bertajuk Indonesia Outlook on the Logistic Services. Jadi di situ disebutkan bahwa mayoritas atau 38 responden itu menggunakan jasa pengiriman saat belanja online itu 2 sampai 3 kali per bulan. Nah, ini termasuk cukup sering ya. 18 persen itu sekali dalam sebulan, dan 15 persen itu memakai jasa pengiriman barang. ya ini per minggu saat belanja online. Ya itu. Nah, yang keempat, penyebab dari globalisasi adalah sumber daya alam yang berkurang. Ya, ini ini Bapak Ibu sekalian, ini ini problem sebetulnya. Kita tahu ya, negara-negara lain itu sekarang ini mulai mengalami krisis, Bapak Ibu. Ya, beberapa sumber daya alam itu di beberapa negara itu mengalami pengurangan setiap tahun. Ya, misalnya Inggris, ya, Inggris, Inggris itu saat ini mengalami krisis gas alam, ya gas alam. Nah, padahal gas alam ini, ya ini ada kaitannya dengan energi listrik yang dimanfaatkan. Jadi eh, Inggris ini sangat bergantung pada daya gas alam karena gas alam ini yang mensuplai 40% pemakaian listrik di Inggris. Nah, saat ini Inggris sedang mengalami krisis gas alam. Cina Cina juga mengalami krisis energi. Ya, saya baca eh, satu berita yang menyebutkan ya baru-baru saja berita itu bahwa ada 20 provinsi di Cina itu mengalami kekurangan Pasokan listrik sehingga dilakukan pemadaman bergilir nah, di India. India juga eh, krisis batu bara, pembangkit listriknya itu menggunakan batu bara dan saat ini sedang terjadi krisis. Nah, karena negara-negara tersebut mengalami krisis, Bapak Ibu sekalian, sehingga negara-negara tersebut berekspansi dalam tanda kutip ke negara-negara lain yang melimpah sumber daya alamnya salah satunya adalah Indonesia. Nah inilah yang terjadinya arus globalisasi itu salah satunya terjadi karena krisis dari energi atau krisis sumber daya alam. Nah jadi bapak ibu sekalian itu empat eh, empat Nama namanya empat penyebab ya terjadinya globalisasi. Bu ke, apakah tanya jawab atau saya lanjutkan ya? Untuk materi berikutnya, ya, ya kita silakan, nanti akan Bapak. ngomong tentang dampak-dampak globalisasi ya di sesi berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu, ini berakhir untuk paparan yang pertama dari Bapak Kurniawan lanjut saja mungkin di paparan yang berikutnya mungkin nanti di suasana yang agak malam Bapak Ibu sudah mulai panas ini <laughs> Oke Bapak silahkan ya. baik ya kita bicara tentang dampak dari globalisasi nah ini yang seru memang ya Bapak Ibu sekalian eh, jadi ini 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 agak sa pa 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 panahnya kurang tepat ini ini harusnya tidak ada panah di sini jadi begini kalau saya jadi dampak dari globalisasi itu kan eh, clue daripada globalisasi itu kan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini kalau di di apa di breakdown itu kan perkembangan ilmu teknologi itu ada apa namanya. Jadi kalau kita lihat itu kan Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau boleh saya bagi, itu kan ada tiga, ada internetisasi, ya, ada digitalisasi, ya, kemudian ada yang ya, turunannya itu ada fintech, ip dan lain-lain sebagainya. Nah itu. Nah kita ngomong internetis internetisasi saja, misalnya. Kalau menurut saya, kalau kita Ngomong internet, ya, kita mau belajar internet. Internet, dunia internet itu ada empat benua besar, ya, di internet itu, ya. Kalau menurut saya, menurut saya, ini bisa kita diskusikan nanti, ya. Yang pertama adalah benua search engine, nah, ini yang paling populer yang kita pakai itu Google, ya. Kemudian, yang kedua adalah benua media sosial. Nah, media sosial itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Ini kan kita kadang yang sangat familiar itu kan hanya Facebook, ya. Kemudian Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Padahal banyak sekali. Ya, dan itu berbagai macam kategori. Ya, kalau kita ngomong media sosial ada kategori kelompok buku, atau majalah atau brosur atau katalog. Nah, istilahnya begitu. Itu macam-macam itu ada tumblr.com, ada pinterest.com, ada medium.com, ada wordpad.com, ada yumpu.com, ada isu.com. Saya sempat menghitung itu ada 18. Itu. Itu yang kategori itu. Kemudian ada kategori kelompok presentasi di dokumen ada slideshare.net, ada script.com, ada academia.edu, ya, itu paling tidak ada sembilan itu. Banyak sekali, banyak sekali. Ya, intinya banyak sekali media sosial. Kemudian benua yang ketiga adalah marketplace. Ya, ini juga sangat kompetitif, marketplace ini. Ya, cor-coran untuk bakar duit. Ya, Kemudian yang keempat ini adalah forum atau grup, yaitu kita ngomong internet. <tuh> Kemudian digitalisasi, teknologi AI. Nah ini ini nanti uh, saya tidak akan menjelaskan tentang ini ya karena satu memang saya saya akui saya kurang expert ya untuk ngomong tentang tentang ini. Saya lebih tertarik nanti sesuai dengan topik ini kita ngomong tentang dampak dari globalisasi dari sisi perubahan tata nilai dan sikap. Ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ngomong tentang perubahan tata nilai dan sikap akibat globalisasi. Ya, ada beberapa hal ini saya breakdown. Yang pertama adalah masyarakat kita itu semakin aktif bersosialisasi di dunia maya ketimbang dunia nyata. Ya. Coba kita bedah Bapak Ibu. Ya, Republik Netizen. Ya, Republik Netizen. Ya, kekuatan dunia maya. Ini saya kutip data via sosial Hootsuite. Ya, pada Januari 2020. Jadi ini data tahun 2020, Pak, Bu. Pengguna internet di Indonesia itu mencapai 175,4 juta orang. Pada saat itu tahun 2020 ya. Dari total jumlah penduduk pada saat itu 272,1 juta. Jadi dari 272 juta yang menggunakan internet itu 175 lebih juta orang. Nah, data ini itu meningkat dari tahun 2019, jadi kalau tahun 2019 itu, pengguna internet itu masih 150 juta, berarti dalam satu tahun itu meningkat 25 juta, ya, dalam satu tahun bertambah 25 juta, berarti Bapak Ibu, kalau apa namanya, pola itu konsisten setahun itu nambah 25 juta, berarti sekarang kira-kira berapa? Tiga tahun, berarti 75, ya berarti ada sekitar 250-an juta yang menggunakan internet. Itu perkiraan kasar. Kalau menggunakan pola, satu tahun meningkat 25 juta seperti tahun 2019 ke 2020. Nah, dari 175,4 juta ini, 160 juta itu pengguna aktif medsos. Nah, berarti berapa persen? Pengguna aktif medsos itu, ini data tahun 2020 ya, kita masih berpijak pada data tahun 2020 dari 175 juta yang menggunakan internet itu, 160 juta itu pengguna aktif medsos. Nah. Berarti, kalau 160 juta dari jumlah penduduk Indonesia itu 272 juta, berarti sekitar berapa? Sekitar 59 persen ya? Ya, betul ya? 59 persen ya, Bapak Ibu ya? Ya, 59 persen, ya? 59 persen, betul. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 59 persen penduduk Indonesia itu pengguna aktif medsos. Itu tahun 2020. Nah, menurut survei tadi, masih saya mengutip data dari via sosial Hootsuite tadi, lima besar medsos yang digunakan orang Indonesia itu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Itu, itu tahun 2020. Berarti TikTok belum masuk itu. Mungkin kalau sekarang eh disurvei lagi TikTok akan masuk. Nah, rata-rata pengguna internet di Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 7 jam 59 menit per hari. Ya, rata-rata. Dan untuk bermedsos ya, untuk bermedsos pengguna di Indonesia itu menempati posisi kelima tertinggi di dunia. Jadi orang Indonesia itu lima tertinggi di dunia yang penduduknya termasuk paling lama menggunakan medsos. Berapa? 3 jam 25, 26 menit per hari. Nah itu. Ya lumayan 3 jam 26 menit. Dengan 3 jam 26 menit per hari ini. Jadi rata-rata orang Indonesia itu bermedsos itu kalau di total durasinya itu 3 jam 26 menit. Nah, coba kita hitung, Pak, Bu. Betul enggak survei ini? Dalam 24 jam itu, berapa jam kita ini berinteraksi dengan media sosial? Nah, kenapa kok tinggi? Karena 96 persen pengguna internet di Indonesia itu mengakses melalui handphone, melalui smartphone. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan apa namanya apa dinamika yang seperti itu, ya bahwa banyak sekali semakin banyak masyarakat kita yang uh, berinteraksi dengan uh, internet, ya khususnya dunia maya, medsos, ini ada satu gejala sosial ini yang terjadi, kita sadar atau tidak, ya? cenderung antisosial. Ya. Ini coba kita rasakan Bapak Ibu. Dulu dulu kalau kita naik kendaraan ya, naik kendaraan umum, sebelah kita itu kita itu ngobrol, Pak. Ya, ngobrol. Dari mana, Bapak mau ke mana. Nah, ini adalah merangka apa? Kita ngobrol. Kalau sekarang ini kita itu cenderung asik dengan handphone kita masing-masing. Bahkan dalam satu keluarga pun, nah ini karena itu saya menerapkan aturan yang sangat ketat di keluarga saya. Kalau pas keluar bareng, makan bareng itu tidak boleh main handphone, dan itu saya harus konsisten. Saya, istri saya, anak-anak saya, kalau makan bareng, keluar bareng, tidak boleh main handphone. Handphone harus disimpan, nah begitu karena. Kalau nggak begitu, masing-masing ini aktif, masih asik dengan handphonenya masing-masing. Nah ini, ini yang yang terjadi bapak ibu sekalian, kita sadari atau tidak. Nah yang berikutnya, gejala yang terjadi adalah yang disebut dengan post-truth era. Ya ini post-truth era ini muncul ya karena fenomena maraknya media sosial. Ya, post-truth era ini uh, disebut juga dengan era atau masa pasca kebenaran. Jadi ternyata ada kebenaran lain. Jadi intinya begini, post-truth era itu. Kalau dulu kebenaran itu harus berbasis fakta. Nah sekarang ini kalau kita ngomong kebenaran itu tidak lagi fakta menjadi ukuran. Ya, tapi emosi dan keyakinan personal itu dianggap lebih penting dari fakta objektif. Itu post-truth era. Jadi persepsi itu adalah fakta. Pendapat itu adalah fakta. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, yang terjadi. Ya, perubahan tata nilai dan sikap akibat globalisasi yang dampak dari ini tadi. Maraknya internet dan digital. Nah, post truth era ini ditandai dengan dua peristiwa besar Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2016 ya. Di mana pada saat itu Donald Trump berhasil menang dan akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Donald Trump itu bisa menang? Nah, ini yang 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 disebut dengan eh, post-truth era itu karena Donald Trump ini banyak dalam narasi-narasi eh, kampanyenya itu banyak menggunakan narasi-narasi yang berbasis pada persepsi, berbasis pada emosi dan keyakinan tadi. Keyakinan personal. Jadi misalnya setiap kali kampanye Donald Trump itu mendiskreditkan Islam. Donald Trump ini dalam setiap kampanye itu selalu mengatakan bahwa ini muslim di Amerika ini akan membunuh kita. Mereka ini pendatang gelap. Ya, memperkosa dan mengambil pekerjaan kita. Nah, isu-isu seperti ini digulirkan oleh Donald Trump. Nah, kebetulan pada saat itu Bapak Ibu, ada satu peristiwa penembakan massal di San Bernardino. Yang itu kebetulan pelakunya itu memang muslim pendatang, ya sehingga momentum itu dimanfaatkan oleh Donald Trump. Jadi dia itu memainkan jurus hoax dan paltering. Jadi hoax itu kebohongan, berita bohong, ya yang tadi itu dia uh, mendiskreditkan Islam, kemudian uh, anti Muslim, ya. Ya Amerika nggak aman kalau nggak ada aturan, nggak ada presiden yang kuat untuk ini Amerika dilanda teror. Nah itu. Nah dan paltering, jurus paltering itu adalah mempermainkan eh, apa ya? Pal paltering itu, paltering itu bohong rasa fakta nah jadi bohong rasa fakta jadi gitu gimana maksudnya paltering itu jadi misalnya begini misalnya begini uh, ada kebakaran ya ada kebakaran ada kebakaran ada peristiwa misalnya terjadi kebakaran di satu tempat ya ada kebakaran di satu tempat kemudian ada orang yang bikin berita ya fotonya juga kebakaran tetapi itu kebakaran tidak di tempat itu, tapi itu kebakaran di tempat lain. Tapi dibangun satu kesan bahwa ini loh kebakaran yang sedang terjadi. Itu paltering. Jadi dari paltering itu turunan dari hoax, varian dari hoax. Ya sama-sama bohongnya. Jadi begitu. Nah, Donald Trump bisa menang itu dia. Memainkan jurus itu dibantu dengan dia meng-hire satu eh, lembaga yang memang pekerjaannya adalah untuk melakukan riset ya dan memberikan rekomendasi untuk calon-calon yang berkontestasi politik. Jadi, ada di Inggris itu namanya Cambridge Analytica. Jadi, Donald Trump itu menggunakan jasa itu. Cambridge Analytica ini. Ya. Informasi yang saya terima, saya sempat baca sampai menghabiskan biaya 6,2 juta US dollar Donald Trump ini. Ya. Untuk supaya dia bisa menang dalam Pilpres di Amerika Serikat. Dan dia menggunakan kekuatan media sosial. Jadi Cambridge Analytica ini menggunakan kekuatan media sosial, media sosial, Bapak Ibu sekalian. Jadi, cara kerjanya begini, cara kerjanya. Database ini diolah ya, oleh uh, Cambridge Analytica tadi dianalisis uh, dengan uh, dengan berbasis database tadi dianalisis kemudian menggunakan strategi micro targeting. Ya, micro targeting jadi setiap orang yang aktif di media sosial itu dianalisis kebiasaannya, dianalisis perilakunya, latar belakang, dan kecenderungannya dia memilih. Nah, ini micro targeting Nah, setelah dia menganalisis tiap-tiap individu itu, dikelompokkan. ya Dikelompokkan. Oh, ini yang agak agak apa namanya ekstrim. Oh ini yang agak moderat. Oh ini yang 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 apa namanya yang tidak begitu ekstrim. Setengah setengah ekstrim, setengah moderat. Nah ini dikelompokkan. Kemudian masing-masing kelompok itu ya diberi berita sesuai dengan latar belakang perilaku dan eh, kecenderungan memilih tadi kecenderungan ideologinya itu. Jadi kalau di Amerika itu kan eh, ada dua kutub ya, eh, yang pro demokrat sama pro republik begitu kan. Lah itu sampai di di strategi mikro targeting itu seperti itu. Nah, ini strategi yang digunakan oleh Donald Trump. Jadi konten yang dipakai itu adalah hoax dan faltering. Nah, dia menggunakan teknologi itu tadi, dengan menciptakan isu, membangun narasi melalui media sosial. Nah, ini karena itu kenapa Pilpres, fenomena Pilpres 2016 ini dianggap sebagai salah satu peristiwa besar yang menandai post truth era. Ya. Jadi itu. Karena apa? Karena kebenaran itu sudah bukan lagi fakta, bukan lagi dibangun dari fakta, tapi kebenaran itu dibangun dari persepsi, dibangun dari pendapat pribadi, yang itu jelas-jelas nggak -jelas benar, jelas-jelas tidak berbasis pada fakta. Tapi faktanya, ya Donald Trump bisa menang. Itu, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah Brexit, ya, Brexit. Ya, peristiwa yang kedua adalah Brexit. Ini tentang post era. Nah, ini ya. Ini luar biasa ini, ini mungkin rekor dunia ini. Ya. Jadi Donald Trump kita masih ke Pilpres Amerika ya. Donald Trump itu menjadi presiden itu dengan menggunakan jurus hoax dan altering. Dan ketika jadi presiden pun ya, selama empat tahun menjadi presiden Menurut Eric Alterman, profesor dari Brooklyn College, selama empat tahun menjadi presiden itu, Trump telah mengumbar 22 ribu kebohongan. Nah itu. Jadi ini sangat berbahaya Bapak-Ibu sekalian. Nah itu. Ini peristiwa yang pertama. Nah, peristiwa yang kedua menandai post-truth era adalah referendum Brexit. Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah. Sekilas saja saya cerita Bapak Ibu sekalian, ya pada saat itu ya ada salah satu tokoh Brexit yang bernama Boris Johnson dan Michael Gove itu keliling Inggris Bapak Ibu sekalian. Keliling Inggris dia dengan menggunakan bus warna merah ya dan tulisannya itu kalau diterjemahkan secara bebas itu adalah kita di base itu ditulis ada kita mengirimkan 350 juta pound sterling ke Uni Eropa per minggu. Nah, jadi isu yang di narasikan yang dikampanyekan oleh Boris Johnson dan Michael Gove ini keliling Inggris itu adalah apa? Kalau kita masih bergabung dengan Uni Eropa kita itu setiap minggu itu menghabiskan duit 350 juta pound sterling. Nah, nanti kalau Inggris keluar dari Eropa, Uni Eropa, 350 juta pound sterling itu nanti akan digunakan untuk mendanai layanan kesehatan nasional. Nah, itu promosinya Boris Johnson. Ya, keliling dia ke Inggris. Nah, akhirnya pendek kata ya narasi yang dibangun oleh Boris Johnson itu berhasil ya meskipun itu juga ya itu juga belakangan ternyata tidak terbukti sampai saat ini jadi tidak ada 350 juta pound sterling itu yang dialihkan ke layanan kesehatan nasional tidak ada sampai saat ini tetapi narasi yang dibangun oleh Boris Johnson itu ya itu kan bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan persepsi dia, pendapatnya dia. Tetapi ya ternyata bisa memukau masyarakat Inggris. Sehingga pada saat referendum 23 Juni 2016 itu dari 33 juta warga negara Inggris yang ikut referendum 17 juta atau 52 persen itu memilih Inggris harus lift dari Uni Eropa. Jadi itu. Jadi kan pilihannya lift atau remain. Yaitu yang memilih lift atau keluar dari Inggris itu apa? Keluar dari Uni Eropa itu 52%. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dua peristiwa besar ini ya, ini yang eh, apa namanya? menandai era pasca kebenaran yang saat ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Indonesia ini juga tertular ya. Karena kan tadi kita ngomong globalisasi. Terjadi di sana ya terjadi di sini. Ya. Terjadi di sana terjadi di sini. Apalagi masyarakat Indonesia tadi kita tahu itu banyak yang menggunakan media sosial. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, pada pilpres 2019, ya, menjelang pilpres 2019, periode Agustus 2018 sampai November 2019, ya, Kementerian Kominfo itu mengidentifikasi ada 3.901 hoax, ya, yang beredar. 3.901 hoax. Itu selama satu tahun lebih. Ya Berarti kalau di rata-rata, berapa itu? Berapa hoax, Pak? Satu tahun 3.901, berarti setiap bulan berapa, Pak? Bu? Kita berinteraksi. <gih> Biar 300, lebih. Biar 300 lebih. Berapa? 300 lebih, 300 lebih, Pak. 300 lebih, Pak. Iya, 300 per hari. 300 per hari, luar biasa. Ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Data dari survei masyarakat telematika Indonesia pada periode 1 sampai 15 Maret 2019 ya. hoax itu lewat saluran apa saja? Nah, hok itu lewat saluran apa saja? Di situ terdata. Terbanyak itu medsos. 87,5 persen. Kemudian yang kedua aplikasi chatting. Aplikasi chatting itu 67 Kemudian website itu 28,2 Ya. Televisi, radio 8,1 persen. Lah ini yang menarik. Media cetak 6,4 Pak. Ya. Insya Allah Jawa Pos nggak termasuk lah ya. Insya Allah Jawa Pos nggak termasuk. 6,44 persen itu media cetak. Yang lewat email itu 1,6 persen. Jadi medsos ini luar biasa dampaknya. Ya, medsos ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini pemilu 2024? Ya, 2024 ini bagaimana? Apakah nanti kalau pemilu lalu itu aja 3.901 hoax. Nah, kalau sekarang ini bagaimana? Kita sih berharap ya, kita berharap tidak sebanyak itulah ya. Kita harus paling nggak kalau nggak bisa hilang itu berkurang kan begitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian eh, yang terjadi ya eh, perubahan tata nilai dan sikap akibat kubulasi yang pertama tadi itu. Ya itu Yang kedua Masifnya demokratisasi di segala bidang. Nah, ini jadi disadari atau tidak, ya? Globalisasi itu dampak dari globalisasi itu, ya, khususnya dalam hal perubahan tata nilai dan sikap. Ini, itu adalah masifnya demokratisasi di segala bidang. Nah, kita tahu prinsip demokrasi itu paling tidak ada tiga. Kesetaraan hak, supremasi hukum, dan transparansi. Nah, tiga prinsip itu yang menjadi ruh daripada demokratisasi. Dan bapak ibu sekalian, kekuatan media sosial itu ternyata bisa memobilisasi politik untuk menurunkan rezim otoriter yang sedang berkuasa. Nah, itu ada fenomena Arab Spring. Pernah dengar ya, Bapak Ibu? Arab Spring, Arab Spring itu intinya begini: para penguasa yang sudah puluhan tahun berkuasa di negara-negara Arab itu tumbang, ya tumbang, ya karena kekuatan media sosial. Nah, mana saja negara-negara di Arab itu, Tunisia. Ya, Tunisia itu bisa menggulingkan presidennya yang bernama uh, siapa? Uh, presiden Tunisia itu Ben Ali ya, Ben Ali ya. Zin uh, ya Ben Ali, namanya Ben Ali. Zin El al uh, Zin al Zin El Abidin uh, Ben Ali. Itu berkuasa 23 tahun, Pak ya tumbang ya kalau di Tunisia ini sebetulnya ada satu peristiwa yang sangat dramatis pada saat itu ya jadi ada seorang penjual sayur itu PKL ya itu dia itu dirampas pak dagangannya ya dirampas dagangannya karena dia nggak bisa bayar suap ke polisi dagangannya dirampas kemudian dia protes datang ke kantor polisi malah diusir dipukuli, dia lapor ke kantor wali kota, sama satpamnya di kantor wali kota di Osir, dipukuli, datang ke kantor gubernur juga begitu, akhirnya dia membakar diri, Pak. Ya, pemuda itu namanya Muhammad Boasisi. Dia membakar diri di depan kantor gubernur. ya Karena dia merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, adegan dia membakar diri ini, kemudian sampai dibawa ke rumah sakit hingga meninggal ini, ternyata ada yang rekam, Pak. Ada yang rekam, ya, kemudian diberi narasi di media sosial, ya, kemudian memicu, ya, wah, yang namanya sudah di media sosial viral, bahkan tidak hanya mengundang viralitas di negara itu saja, tapi di seluruh negara itu mendukung solidaritas untuk pemuda yang membakar diri tadi. Ya, jadi pada saat itu terjadi aksi besar-besaran ya, besar-besaran dan ya hanya dalam waktu 28 hari, Pak, Bu. Jadi sejak aksi bunuh bakar diri itu hanya waktu 28 hari saja akhirnya presiden Tunisia itu mengundurkan diri. Nah, Kemudian dari Tunisia lanjut ke Mesir. Ya, kita tahu Mesir 25 Januari 2011 ya. Tumbangnya Presiden Mesir Hosni Mubarak itu ya setelah didemo ya, didemo. Ya berkuasa 30 tahun. Kemudian merembet ke Libya. Ya. Nah, Muammar Gaddafi tumbang pada Oktober 2011. Kemudian Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh juga tumbang setelah dia berkuasa 33 tahun demonya malah lebih lama ini kalau di Yaman ini satu tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada pengamat politik seorang pengamat politik bernama Eva Berlin tahun 2012 ini meneliti tentang Arab Spring ini. Fenomena Arab Spring ini, ya, jadi pada saat itu dia membuat satu analisa. Kok bisa terjadi fenomena Arab Spring itu? Paling tidak, itu ada empat faktor yang sampai bisa presidennya tumbang, ya, melalui kekuatan media sosial. Itu menurut Eva Berlin, itu ada empat faktor. Yang pertama, adanya keluhan lama. Ya, keluhan lama berarti itu berulang-ulang terjadi peristiwa ketidakadilan itu. Kemudian yang kedua ada pemicu emosional. Ya, tadi ada yang bakar diri tadi, ya. Yang ketiga ada perasaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Ya, berarti apa? Mencederai asas kesetaraan tadi. Yang keempat adalah kekuatan media Sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, empat faktor ini terjadi di negara manapun ya bisa ya empat faktor ini ya rezim bisa tumbang ya di negara manapun kalau empat faktor ini saling berinteraksi satu sama yang lain empat faktor ini terpenuhi jadi itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Eh, masifnya demokratisasi di segala bidang. Nah di Amerika Serikat tahun 2020, ini masih segar dalam ingatan kita, ada peristiwa Black Lives Matter. Ya, ya pada saat itu ada seorang warga negara kulit hitam ya, itu ditangkap polisi. Nah kebetulan tiga polisi ini kulit putih. Ya, kemudian sampai uh, kepalanya itu diinjak, lehernya diinjak, dan itu ada yang mengabadikan, ada yang memvideo, ada yang merekam adegan itu. Ya, padahal si uh, apa namanya George Floyd itu orang yang tadi ditangkap polisi tadi, itu sudah mengatakan bahwa dia sulit bernapas, tapi tetap saja di apa namanya di ditangkap dengan cara yang seperti itu. Nah, padahal di Amerika ini negara demokratis, Pak. Ya, tapi ya tetap mengalami paradok. Di Amerika itu meskipun itu eh, demokratis, negara demokratis katanya mbahnya demokrasi itu di Amerika. Ya, tetapi di sana itu ada api dalam sekam, Bapak Ibu. Di mana di sana itu sudah menjadi rahasia umum, ya warga kulit hitam itu masih dianggap masih dibeda-bedakan di sana, ya yes, dianggap warga kelas dua lah. masih ada di masyarakat di Amerika itu yang seperti itu, ya meskipun memang pernah ada presidennya dari kulit hitam, Barack Obama, tapi eh, di masyarakat itu seperti itu. Saya pernah ngecek teman-teman saya yang tinggal di Amerika. Ya masih begitu memang di kehidupan sehari-hari itu, ada beberapa yang masih seperti itu. Nah, ini ada pemicu ini, ya. Makanya, eh, ini sempat menjadi isu dunia, ya, eh, insiden yang menimpa George Floyd. Ini, nah, baik, Bapak Ibu sekalian, nah, eh, perubahan tata nilai dan sikap akibat oh, globalisasi yang... Berikutnya adalah eh, apa namanya nilai-nilai budaya asli ini semakin luntur ya dari nilai-nilai budaya asli ini semakin luntur nah ini ya apa ya kita lihat saja bapak ibu kalau zaman saya dulu sekolah ya SD itu saya diajari bahasa daerah dengan pelajaran bahasa daerah itu saya akhirnya bisa bisa kalau dengan orang tua itu berbahasa kromo. Ya, ada kromo Matyo, ada kromo Inggil, ya. Nah, sekarang ini anak-anak sekarang nggak diajari lagi, Pak. Ya, dan nggak diajari lagi bahasa daerah. Dan anak-anak sekarang ini SD masih belum bisa belum bisa bahasa Jawa yang halus dengan orang tuanya. Lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu. Kemudian, eh, apalagi budaya gotong royong yang mulai terkikis juga penghormatan terhadap guru semakin menipis. Dulu, Pak, kalau ada anak dimarahi gurunya, bahkan misalnya sampai dipukul, misalnya karena nakal, anaknya orang tua itu malah berterima kasih kepada gurunya. Tapi sekarang, anak di marahi guru, ya, apalagi sampai dipukul gitu, orang tuanya langsung lapor polisi, ya, kena pasal penganiayaan ringan, ya, pernah baru-baru ini terjadi di sidoarjo kalau nggak salah itu, jadi itu, jadi ini nilai-nilai budaya asli ini semakin luntur. Kemudian yang berikutnya adalah budaya instan dan pragmatisme. Ya, budaya cepat. Jadi saat ini ada madhab baru, yaitu cepat. Yang penting cepat. Ya, ya karena e, budaya instan, sehingga orang sudah tidak menghargai lagi proses. Nah ini, katanya dialami generasi Z ini, generasi Alpha, sehingga e, apa ya, pinginnya itu yang cepat, ya, yang instan. Ya, itu. Kemudian yang kelima adalah terjadi eksploitasi sumber daya alam. nah Kerusakan lingkungan ini eh, globalisasi ini juga apa ya eh, saat ini eh, memprihatinkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya di Malang sendiri ya di Malang sendiri ini sudah mulai panas Bapak Ibu. Ya di Malang sendiri ini sudah mulai panas bahkan batu kalau kita ke batu itu sudah sudah tidak sesejuk dulu. Saya masuk bertugas di Malang itu tahun 2012. Itu ke Batu tahun 2012 dengan ke Batu pada saat sekarang ini itu udah beda sudah. Saya sudah enggak lagi pakai jaket sekarang kalau ke Batu. Ya. Jadi ini ini apa? akibat dari eksploitasi Sumber daya alam, bapak ibu sekalian. Nah, bapak ibu sekalian, nah ini yang menarik ya. Perubahan tata nilai dan sikap akibat globalisasi yang saya jelaskan satu sampai lima tadi itu kalau saya menyebutnya adalah mengacaukan algoritma di segala aspek. Ya, apa yang saya sebut algoritma ya, dan itu melahirkan paradoks dan anomali. Misalnya gini, Pak. Misalnya gini. Dulu bisnis itu kaidahnya begini kalau bisnis itu. Kita ambil barang, kulaknya apa? Bahasa Indonesia kulaan itu apa ya? Kita ngambil barang, ya. Itu harganya 100, Pak ya, misalnya. 100. Berarti kita jualnya harus berapa, Pak supaya untung, Pak? Bu. Di atas 100, Pak. Yang penting di atas 100. 100. Ya, berarti 150. Berarti 50 itu keuntungan kita. Kalau dulu kaidah bisnis itu seperti itu, Pak. Sekarang sudah nggak begitu, Pak. Beli 100, kita ambil barang 100, kita jualnya bisa 50, Pak. Loh, kan rugi. Lah, rugi nanti kita akan ada investor. Bakar duit. Yang penting ngejar volume. Yang penting banyak yang beli. Nah, ada istilah bakar duit. Nah, itu Pak. Itu yang dipakai menurut saya yang dipakai oleh startup. Ya, banyak-banyak startup itu menggunakan kaidah itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, startup itu ada beberapa yang sudah tumbang. Ya. Ya, misalnya saya sebut saja GDID, GDID tutup secara permanen 31 Maret 2023. Ya, padahal dulu sempat dianggap sebagai eh, apa startup yang punya masa depan. Grab Kitchen malah tutup sejak 19 Desember 2022. PT Goto gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Saya tidak mengatakan bangkrut, tidak. Tetapi dia sudah mulai memphk karyawannya sampai 1300 orang, Pak. Ruang guru juga katanya sudah mulai kesulitan juga. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya sebut paradok dan anomali, Pak. Gimana? Lo ini eranya digital ini. Sekarang ini eranya digital, tapi justru platform-platform perusahaan yang menggunakan platform digital itu mengalami kemunduran. Bahkan tutup Ya, kita sebut saja Amazon, Pak. Amazon. Siapa yang nggak kenal Amazon? Raksasa, toko online. Ya, pendirinya Jeff Bezos. Akhirnya mundur, Pak. Tahun 2021. Dari informasi yang berseliweran yang saya baca, ya mundurnya Jeff Bezos ini ya karena kaitannya dengan kinerja Amazon yang menurun. Ya. Agustus tahun 2022, Amazon menutup layanan telehealth Amazon Care yang di launching sejak tahun 2019. Jadi telehealth itu kita bisa konsultasi melalui virtual. Ya. Cek lab dan sebagainya itu tutup setelah berapa tahun beroperasi? Tiga tahun beroperasi. Dan Amazon ini melakukan PHK besar-besaran, Pak. Hingga Maret 2023 itu sudah memphk 27.000 orang nah ini Bapak Ibu sekalian Nah jadi globalisasi itu berdampak pada perubahan tata nilai dan sikap dan perubahan tata nilai dan sikap ini yang saya sebut tadi mengacaukan algoritma di segala aspek yang melahirkan paradok dan anomali dan menurut saya sudah tidak lagi fuka, Pak VUCA tahu Pak ya. VUCA itu volatility ya, uncertainty, complexity dan ambiguity. Sudah enggak lagi itu Pak sekarang. Apa sekarang ini? Saya menyingkatnya BANI. Ya. Brittle, anxiety, non-linear dan incomprehensible. Nah ini. Brittle itu rapuh, Pak. Brittle itu rapuh. Ya. Ya, sekarang ini ada fenomena di permukaan terlihat solid, kuat, tapi ternyata rapuh perusahaan itu. Nah, misalnya tadi itu Amazon, CDID. Kemudian anxiety, khawatir. Sekarang ini kita ini gampang khawatir sekarang ini. Ada istilah apa itu? FOMO ya, fear of missing out. Ya. Jadi takut ketinggalan. Takut enggak sukses. Nah, ini anxiety. Kita dilanda itu. Ya, kemudian non linear, tidak linear. Upaya yang besar tidak selalu menghasilkan efek yang besar. Ya, fenomena startup tadi itu. Kemudian incomprehensible, Sulit dipahami, jadi memang kondisi yang sekarang ini memang eh, apa ya? Ya, serba sulit untuk kita pahami. Nah, terakhir, bagaimana ya? Saya hanya bisa menyarankan tiga itu, Pak. Mari kita lakukan bersama-sama, termasuk saya. Saya memimpin media berplatform media cetak yang katanya itu konvensional, tapi saya tidak percaya, Pak dengan media konvensional. Bagi saya tuh nggak ada media konvensional. Yang ada adalah cara berpikir yang konvensional. Insya Allah Pak, dengan tiga ini kita lakukan beradaptasi, berlapang dada, berhati-hati. Beradaptasi terhadap perubahan, ya kita harus cepat beradaptasinya, dan adaptasi ini melahirkan inovasi, ya dan harus agile, lincah, cepat nah itu berlapang dada harus bisa menerima kenyataan ya, kadang kita ini pak dengan perubahan yang terjadi itu kita ini nggak bisa berlapang dada apalagi nggak sesuai dengan pendapat kita nah berlapang dada ini hasil akhirnya kita bisa menerima kenyataan oh iya, saya misalnya harus bisa menerima kenyataan bahwa setiap tahun yang membaca koran saya menurun ya ini saya harus berlapang dada harus saya terima kenyataan ya jadi begitu ya dengan cara apa dengan berlapang dada nanti kita akan action untuk berikutnya dan yang ketiga ini berhati-hatilah nah, kita harus tetap menggunakan norma kaidah regulasi baik dalam regulasi agama maupun regulasi yang hukum positif yang lain saya kira itu Bu Ika yang bisa saya sampaikan Silakan kalau bisa dieksplorasi Baik. dalam tanya-jawab. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Demikian teman-teman, paparan pertama dan kedua tadi langsung digabung oleh Bapak Kurniawan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Mohon izin saya bacakan ya Pak ya? Ya. Oke, yang pertama ini dari Bu Yulika Helda. Jadi beliau menanyakan, menurut Bapak, apakah yang menjadi tantangan terbesar penerapan green technology dalam dampak globalisasi? Dan pengembangan teknologi apa yang akan sangat berpengaruh? Silakan Pak, mungkin langsung dijawab atau mau ditambung dulu? Ditambung dulu, Mbak. Ditambung uh, yeah. dulu, dulu. Oh oke, okay. yeah. itu yang yeah. pertama ah. ya Pak. Hah, kemudian yang berikutnya dari, oh jauh ini Pak dari Medan, Hah. Pak Eko Saputra, selamat malam Pak Eko malam, malam ya. <laughs> ya, ya ini Pak Eko saya bacakan Pak Eko ya uh, pertanyaan dari Bapak ya, di ya. Indonesia yang paling menjadi dilema globalisasi salah satunya adalah dunia pendidikannya tantangan generasi Z dan Alpha adalah generasi masa depan namun, sekolah-sekolah masih sangat konservatif, khususnya dalam manajemen kurikulum dengan budaya. Sekolah hanya rutinitas, begitu juga masyarakat masih tabu dengan perubahan strategi dan metode pembelajaran kekinian. Sementara kecepatan perkembangan teknologi semakin tidak bisa ditandingi dengan perkembangan dunia pendidikan kita. Mohon masukannya ya Pak, bagaimana hendaknya sekolah menyikapi globalisasi ini jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini pertanyaan dari Pak Eko, gitu ya Pak Kurniawan? Ya. Kemudian yang ketiga ini ada dari Pak Aripudin Selamat malam. Pak Aripudin Oke, saya bacakan Halo. ya Pak ya. Yang ketiga ini melihat perkembangan akhir-akhir ini ada beberapa media yang oleh sebagian masyarakat menganggap terkadang berita yang dimuat di hoax uh, yang dimuat hoax bisakah Pak Kurniawan men-share media apa yang masih on track menyajikan berita yang benar dan yang tetap fokus pada integritas jurnalisme. Thank you. Nah, sementara ya. itu pak eh, mungkin baik. tiga dulu nah, ada musuh ya. satu lagi pak ya baik baik pertanyaan uh, yang pertama tentang green teknologi ya bu ya jadi penerapan green teknologi dalam dampak globalisasi tadi kan saya singgung ya bahwa salah satu dampak jadi pem, yang memicu globalisasi itu kan adanya krisis energi ya bu ya jadi yang memicu terjadinya globalisasi itu kan terjadi krisis energi. Kemudian dampaknya daripada globalisasi itu juga itu juga sumber daya juga akan terkikis begitu karena eksploitasi. Nah, green teknologi ini uh, menurut saya kenapa kok belum menjadi satu isu yang apa istilahnya itu belum benar-benar belum call to action gitu. Jadi ya masih aturan ada, ya dibikin, ya dibikin aturan, tetapi apa namanya penerapannya ini memang masih sulit. Karena apa? Karena kita ngomong preventif gitu. Jadi kan eh, kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya preventif itu kan nggak 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 populer bu. Ya, ya. Contoh gampangannya aja begini. Makanya kan <tuh> Green teknologi ini kan mungkin nanti dampaknya secara ekstrim itu mungkin baru kita rasakan itu mungkin puluhan tahun ke depan. ya Yang benar-benar ekstrim ya. Nah artinya sekarang ini barangkali kesannya itu masih baik-baik saja Pak. Apa Bu? Sehingga ya itu tantangannya. Tantangannya itu berarti apa kata kuncinya? Yang membangun kesadaran membangun kesadaran bersama. Yang kedua adalah political will dari penguasa. Sekarang gini, contoh saja. Contoh saja, mobil listrik, kendaraan listrik. Di Indonesia ini masih setengah hati. Di Indonesia ini. Padahal kalau kita bayangkan saja, kita bayangkan saja, mobil listrik itu masif. ya Itu paling tidak cukup signifikan ngurangi Polusi, tapi ya nggak semudah itu bu, ya karena apa ya? E, kalau otomatis nanti ATPM ini akan kehilangan kehilangan cuan banyak, ATPM itu agen tunggal pemilik merek ini, dia nggak mau hegemoninya akan digeser kalau dengan hadirnya mobil listrik nanti nah itu jadi e, menurut saya ya yang menjadi tantangan terbesar penerapan green teknologi dalam itu tadi itu kesadaran itu tadi kesadaran sama political will ya kekuasaan nah kita lihat aja kalau nggak salah nanti isu debat isu debat capres itu salah satunya ada tentang green green teknologi bu kalau saya tidak salah baca itu Enggak tahu tanggal berapa itu yang tanggal berapa kita lihat aja ya mereka mungkin akan mudah sekali nah saya nanti akan bikin regulasi begini 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 faktanya ya setelah jadi presiden nanti ya ya yang sudah sudah ya ya hanya itu aja kalau to diatur kalau to misalnya diusulkan untuk menjadi undang-undang lama sekali nggak dibahas-bahas di legislasi di legislator. Nah itu pak, jadi pengembangan teknologi apa yang akan sangat berpengaruh ya? Saya kira green teknologi itu prospektif pak, bu. Ya, uh, CEO terbaiknya GE General Electric yang eh, Jack Wells, ya Jack Wells itu CEO terbaiknya GE, General Electric. Itu dia salah satu visinya dia, bu, itu green technology, green technology. Nanti GE itu nanti akan menjadi kiblatnya teknologi untuk green technology. Nah artinya apa? Sekelas GE itu, itu menjadikan salah satu visinya itu green technology. Nah, itu. Jadi e, artinya ya teknologi ini sangat prospek begitu. Ya mudah-mudahan Bu Yulika bisa dipahami. gih? Bisa Pak, Gimana? terima kasih Pak. Ya baik. Terima kasih Bu Yulika. Ya. ya, baik, terima kasih Bu Yulika. Yang kedua dilema Yang kedua pendidikan. Dari Pak Eko. Ya, sekolah-sekolah. Ya, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri, Pak. Ya, Bu, jadi apa ya? Kita ini kan ada satu problem, menurut saya, yang sangat mendasar bahwa kurikulum kita ini tidak sustain, Pak. Bu, kita akui atau tidak, untuk pendidikan dasar menengah, ya, tidak sustain. Kenapa tidak sustain? Karena, mohon maaf, ganti menteri, ganti kebijakan. Ya, ganti menteri, ganti kebijakan. Ya nah, itu. Ya, ya kita lihat aja. Eh, SMA diganti apa? SLTA. Ya padahal kan nggak esensi. Ya. Jadi apa ya? Itu contoh kecil saja. Jadi sehingga apa? Sehingga di tingkat bawah, Pak Bu, kebijakan yang di atas, ya itu belum tentu bisa dilaksanakan secara konsekuen di bawah. Itu problemnya, Pak. Ya, jadi ya memang problem mendasarnya itu tadi tidak sustain, Pak. Kurikulum di tempat kita itu jadi kayak makanan, Pak. Jadi ada expirednya. Ya, padahal ada beberapa nilai-nilai itu yang sebetulnya harus sustain. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Gimana tentang attitude. Itu kita bisa belajar dari orang Jepang, Pak. Orang Jepang itu, di Jepang itu, secanggih apapun kurikulumnya, itu ada value ada nilai-nilai hidup yang itu sustain diajarkan ya di tingkat dasar menengah ya sehingga orang Jepang itu sangat menghargai orang tuanya orang Jepang itu sangat menghargai eh, apa sangat disiplin dengan waktu ya jadi ini yang saya katakan ya disebut sebagai dilema pendidikan iya Betul. memang seperti itu pak. Dan ini memang uh, saya melihat apa ya benteng untuk menjaga itu yang kurang menurut saya. <tuh> ya, jadi uh, apa namanya budi pekerti, ya. Dulu kita diajari pak budi pekerti itu pak. Ya. Enggak tahu sekarang ini masih diajari apa enggak. Jadi begitu. Mungkin begitu ya Pak ya, yang ditanyakan ya. Terjawab enggak Pak? Ya, ya terjawab sih Pak. Cuman maksud saya, uh, gimana sebetulnya sekolah itu menyikapi hal-hal seperti itu. Kan zaman itu terus berubah. Uh, pendidikan abad satu pun kita coba untuk mendekatkan pendidikan itu dengan kehidupan berdasarkan kurikulum yang kehidupan. Namun kecepatan teknologi itu kan terus gitu ya. Nah, sementara pendidikan kita itu seperti ngekor terus gitu, ngekor. Akhirnya anak-anak kita ini nggak diimbangi pemikiran anak-anak kita ini, kemauan anak-anak kita ini dengan pemikiran misalnya konservatif gurunya, konservatif orang tuanya. Kalau nah, gitu, kira-kira sekolah ini apa yang harus disikapi sekolah ini? Dalam jangka waktu dekat itu, apakah berubah berubah terus sesuai dengan kehidupan, atau memang apa, kepertahanan kurikulum yang Bapak sampaikan tadi, atau di mana jangka panjangnya itu juga, kira-kira di mana Pak? Ya, jadi begini Pak, terhadap perubahan yang terjadi itu,

menerima kenyataan bahwa eh, apa yang dulu saya lakukan itu sudah enggak ya kurang relevan di mas di saat ini gitu. Nah masalahnya pak kita ini kan berlapis kalau menerima kenyataan itu tahapannya itu yang paling bawah itu dinai pak ditolak ya reject dinai itu terhadap perubahan itu meningkat lagi ignore diabaikan. Ah, opo oh ini, ini, ignore. Meningkat lagi asep. Asep itu tidak positif loh pak, diterima, diterima tapi pasrah. Ya wis pasrah, wis gini aja wis, piye mana? Eh? Nah itu asep itu. Ini nggak baik. Nah, yang paling atas adalah face reality, menerima kenyataan. Nah, seperti yang saya contohkan, saya, saya misalnya, saya harus menerima kenyataan bahwa dulu orang masang iklan di koran saya itu banyak yang nelpon. Tapi sekarang ini begitu masang di koran saya itu yang nelpon itu bisa dihitung tidak banyak. Dulu saya masih ingat tahun 90 eh ya tahun 90 berapa? Saya jual sepeda motor saya, Pak. Tahun 98 ya. Di Jawa Pos. Di iklan Jitunya Jawa Pos. Mulai jam 6 pagi, Pak, sampai jam 12 telepon itu tidak berhenti. Ya. Banyak sepeda motor saya akhirnya laku. Sekarang ya tidak sepadat dulu yang telepon, Pak. Lah ini harus face reality. Ini perubahan terjadi. Nah, di dunia pendidikan mungkin juga begitu. Sekarang generasinya udah generasi yang berbeda. Kita kalau lihat Pak, yang hidup di muka bumi ini ada lima generasi. Ya Pak ya, sekarang ini hidup di dunia ini ada lima generasi. Pertama generasi baby boomer, itu kelahiran 46 sampai 64. Itu orang orang tua saya. Yang kedua generasi X, saya. Generasi Y, Generasi Y ini sudah mengenal teknologi, Pak. Generasi milenial, generasi X, oh, ke generasi Z ini malah digital. Generasi digital pertama, kemudian generasi Alpha. Nah, sekarang ini yang sekolah ini ya, generasi Z sama generasi Alpha sudah pasti perilakunya berubah, kebiasaannya berubah, apalagi ditambah dengan arus globalisasi. Nah itu. Nah berarti apa? Kata kuncinya ya tadi menurut saya. Face reality. Jangan diabaikan reality itu. Jangan ditolak. Juga jangan jangan pasrah. itu Ya harus itu tadi. Begitu ya Pak ya? Pak, terima kasih. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga dari Pak Arifudin tentang hoax, jadi, Pak. Iya, jadi uh, hoax itu jelas bohong, ya. Jadi bedakan hoax dengan berita salah, Pak, ya. Jadi berita salah itu bukan uh, bukan hoax. Jadi berita salah itu uh, dia beranjak pada fakta, tapi ada kesalahan. Misalnya ada jumlahnya harusnya 100 ditulis 50. Nah, itu berita salah dia harusnya tersangka, dia harusnya saksi, tapi ditulis sebagai tersangka. Nah, itu berita salah. Nah, kalau berita hoax itu bohong. Pondasinya sudah bohong, bukan fakta. Nah, begini caranya, Pak. Makanya saya membedakan media massa itu menjadi dua. Ada media mainstream, yang kedua adalah media sosial. Jadi media mainstream itu Pak, itu adalah media yang satu, ya. 5 W1 hanya jelas. Ya. 5 W1 hanya itu jelas, bisa dilacak. Ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa saja? What nama medianya apa? Ya. What Nama medianya apa? Oke. Okay. Where? Di mana kantornya? Ya. Di mana kantornya? Ya. When? Kapan itu media itu didirikan? Beroperasi sejak kapan? Who? Siapa saja orang-orangnya? Kalau pemedia itu kan berarti ada pemimpin redaksi. Ya, ada redaktur pelaksana, ada korlip, ada redaktur, ada wartawan. Ya, jelas, ya. Apalagi sekarang ada sertifikasi, ada UKW, uji kompetensi wartawan, ada tingkat-tingkatan, muda, media, utama. Ini hunya. Why? Why itu adalah visi misi, ya, visi misi dari media itu. Media itu termasuk jenis apa? Pemberitaannya yang di, dia termasuk eh, banyak memberitakan politik, atau banyak berita ekonomi, atau umum. Nah ini y nya How? How itu adalah bagaimana media itu menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi misalnya menulis berita ya menulis berita itu sumbernya jelas ya kemudian berimbang itu terus bisa membedakan antara opini dan fakta nah itu itu kaidah jurnalistik dijalankan enggak itu nah ini media mainstream Pak jadi media massa itu ada dua media mainstream kaidahnya ini cara deteksinya yang kedua adalah media so, media sosial. Nah, media sosial ini Bapak Ibu, ini yang harus perlu banyak perhatian. Ya, kita lihat tadi data yang saya sebut tadi. Media sosial 87% hoax itu beredar di media sosial. Nah, makanya harus hati-hati. Karena media sosial itu kalau saya melihat itu kayak kayak apa ya? Kayak tanah ya. Apa saja bisa masuk. Di media sosial itu gambar paling sopan sampai gambar paling purno itu ada. Ya. Om omongan paling bagus, paling bermutu sampai omongan paling tidak bermutu itu ada di medsos. Jadi gitu. Jadi eh, apa namanya itu medsos. Jadi itu Pak, saya kira tip yang bisa saya berikan, Pak. Saya kembalikan ke Bu Ika. Ya baik, terima kasih. Saya kira cukup ya Pak. Pak siapa? Pak Arifudin ya. Yang berikutnya ada dua lagi nih Pak, mungkin yang terakhir nanti ya, sebagai closing juga ya Pak ya dari Mbak Nirai Yunitasari ini beliau dari Sekolah Bali Kidi beliau menanyakan bahwa Bapak telah memaparkan berbagai dampak globalisasi yang sebagian bersifat negatif. Upaya apa yang bisa kita lakukan di dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi masa depan agar mampu mengambil dampak positif dari globalisasi secara bijak dan bertanggung jawab? Terima kasih. Oke, okay. Baik, ini dari Pak Bejo Suparmin. Ini beliau, ini uh, owner dari Bimbel di Kota Ponorogo, ini Pak. Selamat malam, Pak Bejo. Pertanyaan beliau, kelihatannya Alang, arus globalisasi ini berjalan lebih cepat dari di depan kita, dan kita baru mendiskusikan berbagai fenomena yang terjadi. Apakah sistem pendidikan Indonesia ke depan cukup siap untuk menghadapi kondisi tersebut? Demikian, Pak. Ya, baik. Dua aja ya, Bu Ika ya. Dua saja, Pak. Iya. Wah, ini ya saya harus disclaimer ya. Saya harus disclaimer. Hmm. Saya ini saya ini tentunya bukan pakar pendidikan. Hmm. <laughs> ya, bahwa saya saya ngajar ya. Jadi saya juga ngajar di salah satu nah ini saya ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Ya, saya juga sedang menempuh pendidikan S3 di UB. Ya, jadi ya, eh, ya tapi saya belum berani untuk mengklaim bahwa saya ini pakar pendidikan ya. Dan pertanyaannya tadi itu agak sulit itu ya. Yang pertama tadi gimana, Bu? Coba di diulangi, Bu. Yang pertama tadi? Ya. Dari ya, konsep tidak baca ya dari Mbak. Bapak telah nirai, Bapak telah memaparkan berbagai dampak globalisasi yang sebagian bersifat negatif. Ya. Upaya apa yang bisa kita lakukan di dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi masa depan agar mampu mengambil dampak positif dari globalisasi secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, baik. Nah, Memang, eh, saya sengaja banyak menyoroti tentang ekses negatif dari globalisasi. Tapi, sesungguhnya dari globalisasi itu juga ada sisi-sisi positifnya. Banyak, bahkan, ya, salah satunya adalah eh, perkembangan teknologi. Itu kan kayak dua sisi. Mata pisau, ya, apa pisau, ya, kayak kalau dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, sangat efektif. Itu, nah, makanya, kalau di dunia pendidikan, itu, ya, menurut saya, memang harus bisa beradaptasi, Bu, terhadap perkembangan itu. Tadi yang saya sampaikan ke penanya sebelumnya tadi, ya, bagaimana kita merespon perubahan yang terjadi kita bisa nggak menerima itu sebagai sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Tadi kan saat lihat tadi tahapan orang itu ketika terjadi perubahan itu kan ada yang deny, ya, ada yang ignore, ya, ada yang pasrah, asep, atau ada yang lebih memilih face reality menghadapi kenyataan. Nah, di dunia pendidikan itu yang jelas yang berubah itu adalah apa iklim global. Itu berubah, Bu. Jadi sekarang ini, anak kita tidak bisa lagi. Kita nggak bisa eh, ngawasi. Kalau di sekolah, kan nggak bisa ngawasi 24 jam. Sementara orang tua itu juga nggak semua orang tua itu bisa ngawasi anak-anaknya. Sementara kalau kita generasi alfa itu, ya generasi gadget. Dia lahir itu sudah berkembang pesat gadget. Ya. Bahkan kita sudah tidak asing lagi balita itu sudah dipegangi handphone. Ya, sudah mahir untuk sudah mahir untuk lihat YouTube. Ya. Nah, tantangannya ya bagaimana metodologi dalam pengajaran itu bisa menyesuaikan itu. Ya. Makanya bisa jadi Pak Jokowi ini ngangkat Mas Menteri Nadiem Makarim menjadi menteri itu ya itu bisa jadi adalah cara Pak Jokowi merespon perubahan yang terjadi saat ini. Ya, bahwa ini sudah terjadi globalisasi, internetisasi, ya yang disebut IoT Internet of Things ya kemudian ada digitalisasi itu nah sekarang AI Chat GPT wah ini sekarang ini anak-anak ini ngerjain tugas pakai Chat GPT bu ya jadi eh, apa namanya sudah nggak lagi baca buku sekarang ini ya sudah nggak lagi baca buku Padahal menurut saya baca buku sama yang ada di internet itu sangat beda. Nah, apakah ini termasuk? Jadi makanya definisi literasi itu apakah harus harus buku yang yang cetak atau atau tidak begitu? Nah, ini kan kadang guru itu kan juga beda-beda. Literasi harus buku, harus print, harus cetak begitu. Tapi ada yang guru yang sudah berubah cara berpikirnya. Baca apa saja di internet, itu termasuk literasi. Nah, ini memang eh, banyak terjadi bias menurut saya, ya, di dunia pendidikan ini, ya, terkait dengan perubahan yang terjadi, ya, itu akibat dari perubahan perilaku, dari murid-murid yang kurang direspon secara baik oleh guru. Begitu. Jadi ya menurut saya itu kata kuncinya ya harus bisa menghadapi kenyataan itu, face reality itu. Ya, kalau kita sudah bisa face reality, kita akan berusaha untuk membuat terobosan. Jadi begitu. Jadi saya pernah ada guru, Bu, itu yang di Singosari, itu ada guru yang dia itu bisa bikin aplikasi, ya. Bahkan dia bisa memantau tugas murid-muridnya di rumah. Jadi, murid-muridnya itu, ya, guru SMP, Bu. Ya, guru SMP. Nah, ini menurut saya keren, ya, keren. Dia bisa bikin aplikasi, jadi murid-muridnya itu kalau ngerjain tugas itu cukup. Laporan di lewat handphone, dan gurunya itu bisa ngontrol pekerjaan murid-muridnya juga lewat handphone. Nah, itu wah, ini luar biasa menurut saya. Nah, yang seperti ini yang harusnya kita kembangkan begitu, sambil tetap dipertahankan nilai-nilai lokal, lokal genius tadi, kearifan lokal itu. Kemudian, yang kedua harus globalisasi berjalan cepat. Uh, sistem pendidikan tadi gimana Bu saya kok ya agak lupa uh, globalisasi itu berjalan cepat uh -huh. namun kita masih uh -huh. mendiskusikan fenomena yang terjadi Apakah sistem pendidikan kita itu sudah cukup siap untuk menghadapi kondisi tersebut Waduh ini ini pertanyaan berat ini Pak Wah ini ya, ya saya harus jujur mengatakan ya kita enggak berani untuk menjawab ini Pak ya siap apa enggak siap gitu ya jadi eh, saya juga dalam posisi juga mungkin juga sama dengan Bapak ya dengan kondisi seperti ini ini siap enggak gitu kan generasi emas 2045 itu betul enggak ya kan yang jelas, yang sekarang ini di depan mata, Pak, bonus demografi, Pak. Ya, kita akan banyak sekali generasi muda, generasi Y, dan generasi Z. Ya, itu. Nah, jadi eh, ada namanya link and match, ya, link and match. Nah, pendidikan yang diberikan mulai dari dasar menengah sampai perguruan tinggi ini uh, match enggak dengan kebutuhan uh, di lapangan, kebutuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga, ya saya uh, sekali lagi saya harus mengakui, <tuh> nggak bisa ini Pak, enggak bisa juga menjawab pasti pertanyaan ini. Ya, apakah sistem pendidikan Indonesia ke depan cukup siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Ya kita berharap aja siap Pak begitu. Karena saya sendiri juga apa ya tidak berani untuk menjudgment ya. Jadi apakah karena pendidikan itu kan proses Pak. Jadi kebijakan yang diterapkan saat ini itu mungkin baru bisa dirasakan dampaknya 5 sampai 10 tahun ke depan ya atau bahkan 10 sampai 15 tahun ke depan. Begitu. Jadi tidak bisa dibuat di judgement begitu. Mohon maaf Pak Bejo, ya saya mampunya hanya bisa menjawab itu. Silakan, kasih, Pak. Yeah. Ya. Ya. ya, baik saya kira cukup ya Pak Bejo ya. Iya. Bagaimana teman-teman uh, yang lain? Ini sudah pukul 9 lewat 5 menit. Uh, perbincangan kita malam ini sangat-sangat menarik ya, apalagi kita membicarakan tentang globalisasi dan kesiapan Indonesia dalam menghadapinya. Uh -huh. Khususnya banyak pertanyaan tentang pendidikan ini. Jadi memang teman-teman uh, dari Asia ini memang banyak yang berlatar belakang dari pendidikan nih Pak Kurniawan. Oh, oh ya. Yeah, Sehingga ya yeah. yeah, uh, teman-teman ini sangat antusias sekali. Oke. Okay. Ya. Yeah, yeah, yeah. Baik, saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan malam ini, saya kira pembahasan kita malam ini cukup, ya Bapak Ibu. Bagaimana? Cukup, ya Bapak Ibu. Ya, ada quote malam ini yang bisa saya kutip, ya, yang dari Pak Kurniawan sampaikan. Malam ini ada tiga hal, yaitu kita harus bisa beradaptasi. Kemudian kita harus bisa berlapang dada. Kemudian yang terakhir kita harus berhati-hati. Jadi itu ada uh, quote kita malam ini. Uh, beri applause untuk malam ini, Bapak Ibu, Bapak Kurniawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. <tuh> ya, saya kira nanti untuk undangan yang berikutnya menyusul Pak Kurniawan ya. Ya, dengan Mohon senang hati. Buka, ya, ya. ya.